Oke guys, karena kemarin gue pada saat menjadi tukang ayam itu dibegal, maka pada hari ini gue belajar dari orang lain, ternyata penambang minyak mendapatkan duit lebih banyak. Oke, jadi di sini gue menjadi penambang minyak. Silahkan disaksikan. Ini banyak Avanza Club nih, anjir. Lu coba buka dong mobil gue, bisa gak? Yelah, nggak keganti lagi. Iya, udah, gue ikut aja lah. Coba masuk mobil gue dong, bisa nggak? Lu nge-spawn dulu, Hah? Nggak bisa, nggak bisa. Ada tulisannya translate apa tadi? Tuh. Bentar, mobil gue jauhin dulu. Nggak bisa, nah. Kampret kali. Memang. Gara-gara nggak ada lisensi kah? Nggak lah. Coba nge-spawn lagi. Oh. Yaudah, bentar. Ya, sip. Bah, kampret. Bisa kah dimasukin? Oh, bisa. Yaudah, kunci lagi. Pakai mobil. Ayo. Kenapa pakai mobil ini? Ini mau. Kan pakai truk biar efisien. Bentar, gua kunci dulu. Kunci dulu. F1. Kunci. Udah. Nah. Coba buka dong. Kalau ada apa-apa, gua ngomong ya. Ada apa maksudnya? Maksudnya ada begal kayak tadi anjir. Iya. Ayo lanjut, gas. Fuel 54 kayaknya cukup aja sih, bro. Awas begal lagi, makanya malam lagi berangkatnya. Baiklah. Ya setidaknya gak jauh-jauh dari anu loh. Iya, gak terlalu. Ya kalau ya, begal, begal aja duit gua. Jangan bilang duit 200 ya. Bilang duit 20 ribu kayak habis dibegal juga gitu loh. 20 ribu aja bilang. 20 ribu. Ya. Ya pak, bilang saya anggota Anta Hitman, masa gitu sih gak mungkin kan. Iya. Pokoknya kita habis dibegal ya. Juga, pokoknya duit kita sisanya dikit gitu aja dah. Kalau mau ya kasih aja 20 ribu gitu. Ngikutin roll aja kita. Ya emang warga-warga bawah masih gak bisa apa-apa sih. Warga baru mah. Iya, ikutin aja lo. 20 ribu paling. Yang penting kita ternyata, kerja maksimalin dulu. Ternyata dunia GTA Roll itu lebih keras daripada peradaban. Lu udah jalan belum? Apa? Lu udah di belakang gua kan? Udah, gua jalan. Oh, lu enggak apa sih? Ngantuk tapi masih rame, yoi. Kita enggak soalnya enggak tahu nih di kedepannya akan terjadi apa gitu loh di GTA nih. So. Ini masih ada enggak sih bocil rambut aha nggak tadi? Tahu. Enggak ada sih. Oh iya baru nyala nah. Kampret. Kau kunci dulu. Kok masih bisa nih? You must be near your vehicle to do that. Iya anjir, gua udah. Kok enggak bisa dikunci? Pencet apa anjir? Kunci. Kok enggak bisa dikunci? Ya udahlah enggak ada orang juga. Nah, baru bisa ngedrill. Mendingan pakai radio aja kan, jangan pakai Discord biar RP. Makanya belum punya duit buat beli radio. Kok gua enggak bisa nganu anjir. Apa? Enggak bisa nganu, pencet Gua bisa. Lagi proses. Tahu. Makanya kata gua tadi pas ngedit juga bingung gitu loh. Katanya kayaknya pakai Discord ilegal deh menurut gua. Kayak kita tuh bicara di luar dari gamenya gitu kan. Paham gua? Nanti lah beli radio. Kau bisa kah ini? Aku ngebug. Iya, bensin gua tambah 1-1 terus nah. Bangke lu. Maaf, sorry. Setidaknya banyakin duit dulu dah di sini. Nah, sekarang nah. Tadi. Lah, apa nih? Kok? Selamat malam, Mbak. Apa, wah, apa? Ini kayaknya begal yang tadi nih, rambut ungu nih. Metongo yang depan gua nih. Kita kocak. Wah, kenapa? Ya enggak, kita sesama penambang aja gitu. Mau penambang. Saling sapa ya, aja, benar, ya. Benar. Siapa? Benar. Sama apa? Saya aku suka nih gini. Siapa nama nih? Saya Stafu, Pak. Salam kenal, Pak. Siapa? Saya Stafu, Pak. Stafu.
Stafu, Pak. Begal kah bukan? Stafu. Stafu, Pak. Oh, Stafu. Oke. Okay. Yang ini yang baju hitam ini siapa nih? Nama saya Kimbran. Kimbran. Iya, nama Bapak siapa, Pak? Namaku Alex, Pak. Oh, Alex. Bapak yang yes. Satunya itu siapa tuh? Ini siapa, Pak? Lori, Pak. Lori siapa, Pak? Aku yang baju merah ini Alex ya. Oh, oke. Salam kenal. Salam kenal. Udah lama jadi minyak, tukang minyak, Pak? Baru aja juga. Airing, baru ya? Pangetik. Iya. Saya berapa lama? Baru baru datang hari ini, Pak. Baru dijemput sama juragan Pak. Tadi ya buat kerja di sini bantu-bantu katanya. Juragannya siapa juragannya ini? Juragannya si Anto ya apa namanya? Anto ya. Iya, sembarang aja lah gua. Dengar aku ya Anto. Iya, pokoknya kami disuruh kerja jangan ambil minyak nih. Bentar ya, Pak, saya masukin minyak dulu nih ke Oke. Eh, Anto siapa? Kocak. Lagi-lagi teman gua di sini berbicara Anto siapa kocak di hadapan orang yang gua bicarain tadi kan ketahuan bohongnya kan. Aduh, kan orang dari desa memang kayak gitu, ada yang nyuruh gitu kan harusnya. Aduh, kocak. Semoga enggak ngedengar deh orang yang tadi ya. Bukannya pantai anjir sudah apa nih? Sebelumnya kan gini ceritanya tadi tuh siang ya. Bukan siang sih, 2 hari lalu lah ya. Saya kerjanya iya. Jadi tukang potong ayam potong. Nah, habis itu trauma saya, Pak. Kenapa, Pak? Di tengah jalan tiba-tiba dibegal, di iya, kan? Pepetin 2 mobil. Iya. Astaga. Makanya sial Kenali, banget. Pak. Nah. Terus gimana? Ayamnya nggak kejual, diambil, dirampas, dan kami pun terpaksa mesen taksi itu dari sana. Saya kan jangan bilang dapat mobil, jangan bilang dapat mobil. Temennya sih ini kan, saya kan pas tempat ayam, saya itu ngumpet nggak bisa. Udah deh, kekepung gitu. Mereka tuh ketoknya kayak minta makan gitu. Iya kan? Iya. Gimana ciri-cirinya, Pak? Pakai topeng semua, aduh. Berapa orang? 3. Berapa orang? 4 kah? Bertiga, Pak. Bertiga. 2 hari yang lalu. Astaga. 2 hari ini iya, Pak, emang kalau ayam itu rawan sih sebenarnya, tapi di sini juga ya semua pekerjaan sebenarnya rawan. Iya sih kayaknya. Yang betul. Itu hati-hati, Pak. Kalau lagi kayak gitu kunci, Pak, mobilnya, Pak, biar enggak di ini, Pak. Iya. Tapi yang penting, Pak, kalau di kayak gitu kan, kalau suruh berhenti aja. Jangan ngelawan, kalau ngelawan nanti bisa ditembak. Oh iya. Ya kayak ini, gimana ya real life, Pak, kita ini teman saya ini mau ngelawan tapi takut dia enggak jadi. Ya, jangan. Mana ada gua ngelawan. Mending kita kasih kita nyawa kita aman. Kalau enggak kita kasih bisa pecah kepala kita, Pak. Iya, bahaya juga. Iya. Dia kan punya pistol tadi. Kantong lu berapa nih gua gift nah? Bisa tuh, apalagi kalau Bapak sudah, gua sudah bisa nganu, Pak. Gua sudah bisa. Iya. Mayatnya dibawa, jadi enggak bisa ditolong PMI, Pak. Itu lebih bahaya lagi. Oh iya sih. Bahaya banget. Cuman tadi orang juga ada nawarin tuh, saya enggak berani kan, saya orang desa nih kan. Ada nawarin kerjaan katanya bahaya. Bentar, Pak. Taruh bensin dulu, Pak. Iya. Kerja apa itu? Taruhannya nyawa katanya. Dapatnya berapa kata saya kan? Saya tanya ratusan juta katanya. Waduh, bahaya banget. Iya kah? Iya. Kerja? Nggak berani ngata beritahu dia. Soalnya katanya kalau ACC baru diberitahu kerjanya apa. Ya udah, jangan dulu kalau gitu. Tunggu lama di kota baru. Makanya kata saya juga orang desa, masa diajak main taruhan nyawa aja juga. Iya, bahaya tuh. Oke, saya letakin minyak dulu dah. Oke, singkat cerita, gue lanjut aja langsung, minyaknya langsung gue jual lagi dan mendapat hasil seperti ini. Dan bagi kalian yang mau nonton lengkapnya, makanya nonton live gue ya. Dan gue juga mulai besok hari Senin tanggal 6 Juli, gue bakal live streaming terus di Facebook Gaming ya. Link ada di deskripsi. Setiap malam gue bakal live. Gaskan. Sekuyan lah. Sekuy beli radio kah?
Wah iya ya, gede juga nih duit. Gede Iya juga sih nih bro. duit, anjir. 100 ribu Kata ada sih. nih dapat. Bener sih kata si itu, siapa namanya? Si Re. siapa ya? Bang Ri. Awas, awas. Ngalangin, cok. Bang, gak ada rencana mau dip Guardian. Udah rata kanan. Duit gue tadi dari kurang dari 1.000, guys. Eh kocak, aku masuk ke ini kotak coin. Gede juga. Nah, ini gue suka nih. Ini mobilnya dibalikin gak, kah? Udah ya. Ya Allah. Gak bisa tidur tuh, Bung. Dah. Berangkat. Pakai Guardian aja lagi ya. Besok-besok dah. 400 tadi uang abang sekarang udah banyak. Makanya tadi 400. Ini kita kemana nih? Ke impound deh. Gue mau ngambil mobil gue tadi. Oke, dan seperti kata gua tadi, gua bakal ke impon untuk ngambil mobil Avanza gua tadi sebelum gua kerja minyak tadi, gua letakin mobil Avanza gua di tempat ganti baju buat jadi tukang minyak ya. Cuman mobilnya hilang ya, jadi gua harus ngambil ke sana. Tapi sebelum itu gua singgah dulu ke pasar buat beli walkie-talkie dan gua singgah ke kantor polisi ini karena di badan gua kalau kalian ngeh dari tadi ternyata ada orang yang ngirimin nggak tahu siapa orang ngirimin ganja ya satu ya. Jadi kalau gua jalan-jalan di sini terus dikena geledah kan gua bahaya bisa masuk penjara, maka dari itu gua menyerahkan diri aja. Nih ceritanya. Berangkat. 10-4. Apa? Apa artis temper-temper, cok? Masa roadblock gue cuma tempor doang anjir. Apa artinya itu kan? Apa artinya? Melaksanakan kata eksekutif. Oh. Polisi. Ngebug terus gamenya, bukan ngebug tadi salah gue. Ngomongnya, kak ngebug juga. Oke. Okay. Apa? Ada nggak ya? Ada. Ini pada nongkrong di luar nih. Eh kocak lu nggak duduk kah? Enggak. Santai. Bawa terpidana kocak. Kalau jatuhin, jatuh cuk, ini intel cuk. Oh iya. Di visual aku ya. Permisi pak. Oh iya pak. Iya pak. Saya mau ini pak, mau lapor pak. Tiba-tiba di badan saya ada sebuah paket nih pak. Cuman nggak bisa di drop, nggak bisa diapa-apain pak, gimana ya pak? Saya takut nih nanti digeledah tiba-tiba ngebawa. Coba saya izin geledah dulu pak ya. Iya, nggak apa-apa pak. Sumpah lu sekarang nggak berdosa anjir. Kenapa pak? Ada apa pak? Dia lapor katanya ada yang naruh di badannya ganja pak. Berapa? Satu doang sih, cuman ini saya nggak tahu dah, nggak bisa diapa-apain barangnya ini, di drop nggak bisa, tiba-tiba aja ada di badan saya. Iya, yang nggak tadi. Iya nggak tahu. Teman saya kerja loh pak, teman saya kerja deh, dia orangnya kerja tapi nggak pernah tiba-tiba katanya ada ganja tuh. Wah terima kasih banyak pak, udah nggak ada. Oke deh ya. Iya, makasih pak. Ya makasih pak. Terima kasih pak, wassalam. Ya pak, hati-hati jalan pak. Ya. Gas langsung. Untung gua nggak dicurigai pengedar ya. Dan itulah akhirnya tadi ya, berakhir dengan baik. Dan gua OTW berangkat menuju ke impound untuk ngambil mobil Avanza gua. Dan hal kocak pun terjadi. Tapi gua tanggung jawab nih. Sebagai laki-laki sejati, men. Apa yang terjadi? Tonton aja. Oke. Terkunci nih tulisannya, cu. Itu orang bisa masuk, Pak. Kok bisa ya? Polisi itu. Bukan, ini tadi orang yang nunggu sama saya, Pak. Di dalam. Kenapa pak? Gak boleh masuk kah atau gimana nih? Pau, sini pau. Nah, bapak kita bisa masuk, kita dikunci pak. Eh gak tahu dah, saya cuma masuk doang mau ngambil mobil. Udah
nih Pak Ahmad. Apa aja nih Pak? Pak, ini lengkap kasur, Pak. Lengkap, Pak. Coba bentar gue cek, Pak. Oh iya, Bapak cek di sini. Soalnya banyak banget. Return car 1000. Konyol kan? Astaga. Astaga kok bisa gitu, Pak? Bisa gitu karena ada mobil kau keluarin, Pak. Aduh, Pak. Lagi diproses, Pak. Mobil saya ini, aduh. Waduh, mohon maaf banget nih, Pak. Ya, repairin aja lah. 40.000 ini repair. Waduh. Mobil Avanza bawa keluar, mobil Avanza bawa keluar itu. Iya, iya, iya. Kenapa, Pak? Mobil Avanza-nya. Asli. Kalian denger kan suara polisinya tadi? Itu mobil Avanza-nya keluarin-keluarin. Ini asli. Ini gua enggak tahu dia polisi beneran apa enggak. Asli di dunia nyata kayak gitu juga, coy. Asli suaranya. Rame nih game. Ya, kok bisa, Pau? Discord. Confirm. Gua cuman mau nge-spawn tadi. Gua coba-coba nge-spawn dapuk ya langsung ke itu. Tapi lu goblok anjir. Mana gua tahu. Ya ini gua enggak bisa lari nih anjir. Kita lari bisa enggak? Enggak, kocak jalan kita dari turunan. Terus ini gimana anjir? 40.000 gua harus ganti nih. Ya udah, enggak apa-apa. Berapa? Iya, ganti rugi aja gua. Ini apa sih? Tigere ya apa sih? Biarin aja dulu dia ada. Juga bingung. Ini mau main juga banyak Pak di sana bingung. Ini apa enggak mau buat apa enggak? Iya Pak, saya mau bawa keluar nih Pak. Yang ini Pak. Kenapa enggak gantian tadi? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya orang kampung Pak. Saya kira bisa langsung dikeluarin gitu Pak. Pinjam KTP. ID-nya Pak, kantong. Bentar Pak. 136 Pak. Tunjukin KTP kan? Mobil pink Pak ini. Kocak mobilmu gak ada bentuknya lagi. Oh iya benar-benar. Ini mobil pink. Ini Integra. Oke Pak. Yang itu BMW. Iya, ya satunya Pak, yang cuma satunya. Yang BMW ya Pak. Iya. Habis ini langsung lari. Cuman kocak. Kecelakaan. Iya, 40.000 enggak apa-apa juga sih, enggak mahal amat juga. Anjir langsung hancur kayak gitu dong. Alasan orang kampung lagi. Anjir. Soalnya kalau kita pakai radio kedengeran anjir banget. Udah saya masukkan. Ini mah. Bisa jalan ini gimana ini, Pak? Bisa jalan, Dek. Punya kendaraan yang botak atau rambut merah sih? Udah bisa dibawa kan nih, Pak? Hancur semua. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Udah. Kocak. Gimana? Coba dikeluarin. Cepat keluarin. Anjir kayak beneran kayak anu deh di samsat anjir. Ayo cepet kayak gitu loh. Pasti kayak gitu dah. Kocak. Masuk. Gua ikut. Kocak. Jangan suara. Kita tunggu aja di luar. Kayak real asli emang asli kayak real kayak. Ayo cepet. Gua tandain lu ya. Ayo Pak, cepet. Gue tandain lu ya, gue tanggung jawab ya. Kabur aja. Jangan kabur. Gue tanggung jawab. Jagain mobil gue. Ya. Gue mau repair juga kalian paling. Bapak mobil pink ini siapa punyanya? Saya Pak, mobil saya semua Pak. Oh yaudah, yuk Pak, kita bareng ke bengkel. Saya tanggung jawab. Oke Pak, terima kasih. Ya, saya tunggu di depan deh. Oh. Tapi ini yang bawa enggak ada. Siapa saya yang bawa? Itu tuh. Siapa yang bawa? Atau teman saya? Teman saya ada tuh di depan. Itu saya enggak kenal sih. Yang bawa Bapak, Pak. Ya udah saya ngikutin. Saya ikutin. Itu yang penting. Ya, saya ikutin mobilnya. Ya. Masuk. Masuk, Mas Bro. Ngelag, Bos. Ya.
Sumpah, lu kok bisa anjir tiba-tiba geduk? Nggak tahu juga, gue mau coba-coba doang. Ya pak, saya ikutin pak, ke bengkel. Tanggung jawab gue mah anjir. Ripple-nya berapa kocak? Nggak tahu, 40 ribu kayaknya. Anjir cepet banget ya mobilnya anjir. Katanya 40 anjir. Ya 40 ribu yaudah. Sekali kerja juga 100 ribu kok. Kalau Avanza gua tadi 30 lah. Yaudah, kabur bang, jangan kabur. Gua gak bertanggung jawab namanya. Astaga cepet banget anjir. Anjir. Apa tuh meledak? Apa tuh meledak anjir? Apa tuh meledak? Mekaniknya yaudah lah pak, nggak apa-apa pak, bapak lanjutin aja pak. Oh yaudah, terima kasih banyak nih ya, mohon maaf nih tadi guys saya. Iya, santai-santai pak, santai pak. Yaudah, terima kasih pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, pak. Iya, saya juga tadi maaf pak, agak kasar pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terus mobilnya mau digimanain pak? Terus sini aja. Yo bro, kita kerja lagi bro. Yaudah, saya pakai. Ceritanya, contoh laki yang baik bertanggung jawab, yo itu kan. Tanggung jawab dia nggak jadi kan? Nggak apa-apa kan? Yang penting apa? Tanggung jawab. Nggak bisa masuk anjir dikunci.